Shalom Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan. Kita tadi pergi ke Bukit Tengkorak ya, atau bisa dikatakan Bukit Golgota. Golgota itu artinya adalah tengkorak. Dan sebentar lagi kita akan pergi ke kuburan dari Yesus itu, Bapak Ibu. Belum. Kayaknya tembok ratapan terakhir. Itu pun kita enggak boleh videoin ya. Enggak boleh foto-foto. Hari Sabat. Dan orang Yahudi tidak mau kita melakukan aktivitas. Kita paling kita harapkan 20. Nah, ini karena munteng. Ini karena munteng, Dek. Mister, you Palestine? I am Israeli. Oh, you from Israel? Yes, the team, you are Palestinians and Israelis. Kirimin ting. Apa ya? Kita di mana? Duduk-duduk, Bapak Ibu. Oh, duduk-duduk. Duduk-duduk katanya. Berkat Jerusalem. Zaitun. Yes, zaitun. 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 In the days of Jesus, this place would have been a fruit tree garden. Okay, pada waktu masa Yesus ada di sini, daerah ini semua itu pohon-pohon, terus seperti taman, buah-buahan yang mereka tumbuh di sini. We know this because of different archaeological findings in the garden showing that kind of agricultural activity. Jadi mereka juga mendapatkan bukti-bukti ya dari arkeologi itu bahwa di sini banyak tanaman-tanaman agriculture dulu. Part of the garden was a vineyard where they grew grapes. Okay, dan sebagian dari taman itu adalah tempat pemerasan anggur. On the way down to the tomb, you'll actually see the remains of an ancient wine press where they would produce the wine from the grapes. Okay, waktu nanti kita turun ke apa namanya itu kubur. Ada di sebelah kiri itu tempat asli pada zaman itu untuk wine press, untuk pemerasan anggur. So in this ancient garden, you'll see there is an ancient Jewish tomb. Ya, dan di tempat yang kuno itu juga terdapat kubur yang sudah tua. And all this is very close to what many believe is Golgotha. Ya, dan dari semua bukti-bukti yang ada tersebut, makanya banyak orang percaya bahwa ini adalah Golgotha. Now, in the Gospel according to Johannes, it says, in the place where he was crucified, there was a garden, and in the garden, there was a tomb. Okay, dan di Alkitab, di buku Yohanes tertulis bahwa waktu Yesus dikubur, di situ ada terdapat taman, dan ada kubur yang kosong kan, kubur baru ya. So in the place where he was crucified. Di tempat dia disalibkan. Dekat situ terdapat satu taman dengan kubur yang masih kosong, kubur yang baru. So we know it was close and we know it was in a garden. Ya, jadi dari situ juga mereka tahu itu tempatnya dekat dan ada di sebuah taman. And so that's why this tomb, which is that you'll see soon, which is the closest place to what many believe is Golgotha, inside this ancient garden, is the place that many believe is where Jesus was buried. Okay, jadi tempat ini tadi kita dari Golgotha, di sini kuburnya dekat kan? Lalu di sekitarnya ini ada taman. Several of the Gospels also say that it was a new tomb that Jesus was buried in.
Dan di dalam Alkitab juga tertulis bahwa kubur itu kubur baru. Remember that back then almost all tombs were family tombs. Dan pada saat itu, pada masa itu, kubur-kubur yang ada itu kebanyakan kubur-kubur keluarga. So most people were not buried in new tombs, they were buried with their family members. Jadi banyak orang yang meninggal itu bukan dikuburkan di dalam kubur yang masih baru, tapi kubur yang dipakai oleh keluarganya. Jadi ditumpuk jadi satu mereka di dalam. But the Gospels want to emphasize that Jesus was put in an empty tomb. Tapi di dalam Alkitab juga dituliskan bahwa Yesus itu dikuburkan di dalam kubur yang masih kosong. Think about it. Yes, Jesus could have risen from the dead even if there were other people buried in the tomb. Ya, walaupun maksudnya kita pikirin dulu kalau sebenarnya Yesus mau ditaruh di dalam kuburan yang ada orang lainnya juga, ada mayat lainnya, dia bisa aja bangkit kan? But think from the perspective of the followers of Jesus that come to the tomb on Sunday morning. Murid-muridnya yang datang ke kubur Yesus pada hari Minggu pagi. They didn't only come into a family tomb and see one less body. They came to an empty tomb. Ya, jadi mereka waktu nyampe di sana kan bukan ngelihat kuburan yang isinya ada mayat-mayat lain ya, maksudnya satu keluarga lain bukan, tapi dia mereka datang dan melihat satu kubur yang kosong. A very different experience. Ya, itu menjadi pengalaman yang beda. And suddenly the tomb is not even a place of death. Now it's a place of life. Ya, jadi setelah kejadian itu, kubur tersebut bukan menjadi tempat untuk kematian, tapi menjadi tempat kehidupan. And a strong declaration of the resurrection. A strong? Like proclamation, like an announcement, a witness of the resurrection. Itu jadi seperti proclaim, apa namanya bahasa Indonesianya? Menyatakan kebangkitan, kehidupan. In the Gospel of Mark. Ya, di buku Markus. It says that when the women on Sunday morning came into the tomb of Jesus. Ya, di situ tertulis waktu para perempuan datang ke kubur Yesus di hari Minggu pagi. An angel appeared to them and spoke these words. Okay, ada malaikat yang menampakkan diri kepada mereka dan berkata, "Do not be afraid. Jangan takut. You come looking for Jesus of Nazareth who was crucified. Kalian datang untuk mencari Yesus dari Nazaret yang sudah disalibkan. But he is not here, for he is risen. Ya, tapi dia tidak ada lagi di sini karena dia sudah bangkit. So this little tomb you're about to see is divided into two small rooms. Jadi kubur di bawah yang nanti Bapak Ibu akan lihat itu terbagi dua ruangan. The room where you will stand is where they would prepare bodies for burial. Tempat di mana Bapak Ibu berdiri itu tempat untuk menyiapkan mayat tersebut. And beyond the modern fence, you will see an empty burial chamber. Lalu ada pagar di situ dan di balik pagar itu tempat di mana mereka meletakkan jenazahnya. And as the angel says, he is not there. Dan malaikat berkata, dia tidak di sana. But you know what? He's with you right now. Ya, itu kan Yesus sama kita sekarang. He'll be with you in the tomb and when you come out of the tomb. Dia akan selalu ada sama kita waktu kita masuk ke kuburan, keluar dari sana. And when you fly back to Indonesia. Dan waktu kita kembali ke Indonesia. So, come and see. Ayo. Just go around, we don't have to bother them. Ini zaitun ya, pohon zaitun ya. Iya. Yeah, almost no line. Pohon zaitun. Oh yang ngerti, ini atun, merica apa? Di Indonesia jadi atun, di sini zaitun. Kita akan masuk ke tempat kuburan Yesus ya Bapak Ibu ya, dan kuburan versi Protestan, versi Kristen Protestan. Saya Kalteng, beda jauh. Beda jauh lah, Kalteng aja kemarin saya pelayanan 2 hari 2 malam.
Itu dari Kalbar. Ini dia ya, nampakannya Bapak Ibu ya, dan goanya ini sempit sekali. Ayo. Tidak boleh foto. Tidak boleh memetik bunganya. Itu anak-anak itu memetik bunga. Kalau masuk tidak boleh pakai foto ya, pakai kamera. Jadi cukup di depan saja. Enggak, kalau mau masuk sana. Lagi mau dimatikan. Nanti waktu keluar dari sini, turun ke samping sini, saya langsung foto dari depan ya. Oh iya. Jadi enggak usah masing-masing atau yang kirim lagi kayak kemarin. Iya, iya, iya. Masuknya ke dalam karena tempatnya kecil, 5 orang. Jadi jangan lupa sebelah yang kita masuk itu tempat jenazahnya disiapkan, tempatnya di sana. Dibalik saya tidak melihatnya. Tidak boleh ngambil kan tamunya itu tidak boleh juga punya. Ini dulu. Okay. About 8 people at a time. Okay. Delapan ya? Ya, ini Bapak Ibu ya, karena ada di situ tulisan tidak boleh bawa handphone di situ. Dan di dalam ada CCTV-nya, jadi nggak ada yang berani untuk ngambil foto. Karena kita nanti bisa ditangkap. Jadi bisa ambil fotonya itu gambar-gambar kamera video itu lewat bagian depan. Ini dia. Inilah kuburan dari Yesus. Kita naik tangga lagi. Oleh Bapak Ibu, kita sudah melihat kuburan Yesus dan kita akan beribadah ya, di sekitar tempat ini yang sudah disediakan. Gracias.
ada alamannya. Tadi kalau bisa punya handphone bisa dicek kasih yang terindah. Kalau nggak tahu setelah mati aja.